I don't know if I'm changing over. In the moonlight I can't kill this feeling sober. So I start to come alive. Hai guys, assalamualaikum. Di depan saya sudah ada Xiaomi Redmi 10, HP entry level terbaru dari Xiaomi yang membawa spesifikasi di atas standar HP entry level. Untuk harganya, HP ini dibanderol dengan harga Rp2.099.000 untuk varian 4/64GB dan varian 6/128GB yang dibanderol di harga Rp2.499.000. Untuk device yang saya pegang adalah device yang varian tertinggi yaitu 6/128GB dengan varian warna yaitu Pebble White. Untuk pilihan lainnya ada Carbon Grey dan Sea Blue. Untuk desainnya sih saya suka desain kamera yang dibuat mirip dengan Poco X3 GT yang kemarin saya bahas. Tapi untuk bodi belakangnya saya suka yang ini. Polikarbonat yang dibuat matte halus membuat tampak lebih premium daripada Poco X3 GT yang kemarin. Lanjut ke bodi yang sebelah atas ada speaker, kemudian jack audio, infrared blaster, dan mikrofon. Di kanan ada tombol power disertai dengan fingerprint sensor dan volume rocker. Kemudian di bawah ada mikrofon, speaker USB Type-C yang pengisian daya maksimal sampai dengan 18 watt dan bisa refresh charging sampai 9 watt. Di kiri ada slot SIM dedicated. Kemudian di depan ada layar berukuran 6,5 inch punch hole kamera. Resolusinya Full HD Plus Corning Gorilla Glass 3 berpanel IPS yang refresh rate-nya sampai 90Hz. Mantap untuk HP entry level. Kemudian untuk dapur pacunya, dia pakai MediaTek Helio G88 12nm, GPU Mali G52MC2, RAM 4/64 atau 6/128GB. Ini adalah prosesor baru dari MediaTek yang performanya sama dengan Helio G85, cuma bedanya untuk G88 sudah support kamera sampai resolusi 64MP dan Helio G85 cuma mentok di 48MP. Itu saja, lainnya sama, untuk performanya juga sama. Seatas pakai Antutu Benchmark versi 9 dapatkan skor 220 ribuan dan untuk Geekbench 5 dapat skor single core-nya 321 dan untuk multi core-nya adalah 1138. Untuk performa gamenya saya belum tes secara penuh karena saya baru pegang handphone ini 1 harian, jadi nanti saya akan buatkan video terpisahnya untuk performa game dan kameranya. Lalu untuk spesifikasi kameranya, HP ini pakai setup quad kamera yaitu 50MP f1.8 untuk kamera utama atau wide, kemudian 8 f2.2 untuk ultra wide-nya, 2MP f2.4 untuk makro dan 2MP f2.4 untuk deep sensornya. Kemudian di depan ada kamera selfie yang beresolusi 8MP f2.0. Untuk performa fotonya sih sebagai berikut, dan ini juga untuk sampel videonya. Ini perekaman kamera untuk Redmi 10, resolusi tertinggi cuma Full HD 30fps. Ini kamera utamanya. Gak bisa switch ke kamera ultra wide, jadi harus diganti dari awal dulu. Oke. Dan ini perekaman kamera depan untuk Redmi 10, resolusi sama seperti kamera belakang yaitu Full HD 30fps. Ini cuma sama saja, nanti kita cek untuk kemampuan.
Kesimpulan untuk foto dan video belum saya bisa simpulkan ya. Nanti saya akan bahas di video full reviewnya. Oh iya, ketinggalan. Untuk speaker di handphone ini sudah stereo ya, ada di atas dan di bawah. Standar terbaru dari handphone entry level. Nice Xiaomi. Kalau dilihat dari spek di atas kertas, HP ini sangat menjanjikan ya. Benar-benar sangat recommended. Tapi saya akan cek dulu apakah untuk pemakaian hariannya HP ini juga recommended. Tunggu untuk full video reviewnya, dan demikian saja untuk unboxing dan mini review untuk Redmi 10. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.